Yo, what's up G's? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni aku rasa video kali ni video pendek lah. Tak tahu lah pendek ke tak. Bergantung pada aku lah. Kalau aku cakap banyak tak pendek aku. Tapi kita nak react satu lah video. Video ni video yang agak lawak lah. Dia video serius tapi memang lawak lah. Macam dekat title lah, aku rasa hampa boleh bajet lah kategori apa lawak video ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So let's get it gang. Condition X. Ni lah video dia. Buat siapa yang tak faham lah, kan kat atas tu ada tulis bangsa Jepun berisiko untuk pupus. Ni antara punca dah. Kan dekat Jepun kan memang top lah bab-bab anime ni lah, bab-bab kartun ni. Kau memang makin banyak lah yang minat anime. Tapi masalahnya mereka macam terlalu deep sangat tau. Oh, dekat sana sampai nak kahwin, nak kahwin dengan karakter anime disebabkan terlalu ramai sangat lah yang pelik macam ni lah. Sebab tu lah caption dia tulis bangsa Jepun berisiko untuk pupus. Mungkin kedepan-kedepan ni memang ramai lah. Lepas tu sampai satu tahap semua kahwin dengan anime. Memang pupus lah. Kahwin dengan anime tu maksudnya kahwin dengan watak tu kan. Tak kira lah dia buat patung ke, gambar ke, tapi dengan watak tu lah, dengan objek tu lah. So dalam video ni dia kahwin dengan patung tu lah. Lepas tu dekat Jepun lah, kebanyakannya mereka macam suicide rate mereka tinggi tau. Mereka punya kadar bunuh diri tu tinggi tau. Sampai wujud lah hutan Aokigahara tu lah. Hutan yang banyak orang mati lah. Ramai orang gantung dekat situ lah. Mereka memang banyak lah. Aku tak tahu lah sebab apa lah. Antara sebab dia mungkin tak ada agama ke lah. Tak ada tempat nak mengadu, bergantung lah. Orang Jepun ni dia punya perwatakan dia lah. Kebanyakannya lah, macam pemalu. Lepas tu nerd sikit. Tak boleh nak bergaul. Anti-social. Awkward. Bila dia punya anti-social tu terlalu tinggi sangat. Duduk kat rumah je lah. Manjang tengok anime. Jatuh cinta pulak dengan karakter dalam anime tu lah. Sampai tahap macam ni lah. Kahwin dengan karakter. Pelukis dia kan, pencipta karakter tu mesti macam uish, tak tahu lah nak bangga ke. Cancel buang anime tu. Kalau aku cancel lah. Ha, ni tahap teruk lah ni. Nak kahwin dengan aku punya karya. Memang tak lah. Aku lupa satu benda yang puas dia tadi. Kan mereka macam nak bagi ucapan pun tadi lah. Oh siap edit pakai audio team aku lah. Mungkin member-member dia aku buat suara yang apa auto-tune tu lah. Macam suara ni lah. Suara karakter tu lah. Kira mereka sama-sama lah cakap macam okay aku terima nikahnya. Karakter anime. Lepas tu berani pula kan panggil orang. Siap buat press, panggil wartawan. Aku tak tahu lah family dia ada dekat situ ke tak. Mungkin family dia dah buang dia aku. Yelah pergi kena kahwin anak. Anak kahwin dengan patung. Miksさんのものとかはないんですか? ものっていうのはミクさんのお生活用品とか、まあ服とかはありますよ。あ、服？はい。え、服とか、まあ服は別に何でも着れるので、それこそあの普通に洋服売ってるお店で買ってきた服は。 Gila lah. Patung tu dah membesar. Lepas kena raya kahwin tu lah. Mungkin dalam bilik dia tengok bini dia. Dia terfikir lah. Problem lah. Saiz beza sangat. Beli. Beli dekat eBay kan. Tak pun beli dekat kedai. Nak ganti bini dia yang kecil tu. Bagi jadi besar sikit. Mungkin waktu nak buat kenduri tu mungkin dia tak ada modal lagi. Pakai yang kecil dulu lah. Orang kata kan kahwin rezeki masuk lah. Lepas kahwin upgrade lah. Kau senang juga lah kahwin macam ni lah. Kahwin dengan patung boleh upgrade. Ni kira kehidupan selepas dia kahwin tu lah. Selepas kenduri kahwin dia tu. Fuku tu ka, ma fuku wa bezen nandemo kirere node. Hai. Soe koso ano fusuu ni yofuku utteru omise de katte kita fuku wa nandemo kiremasu node. Fuku wa ma sou desu ne. Koiitta mono to ka. Ma ato wa koiitta mono to ka. Ah! Ippai aru. Ma da. Seiranfu とかもありますよ。はい。そう。
Tengok macam aku cakap tadi lah kan, your lelaki ni tak ada pengalaman lah ha, bercinta dengan manusia. Tak tahu lah kan, lama mana dia boleh bertahan. Padahal sama je, macam dia duduk sorang-sorang dalam rumah lah. Lepas tu tu duduk keras tentu lah. Dia ibarat lelaki ni duduk cakap sorang-sorang lah kira. Oh gila parah lah sampai tahap ni lah. Hai Mika sama cha. ミクさん、だんだん暖かくなってきたね。そろそろ着替えようか。ミクさん可愛いね。可愛いなっていうふうにいつも言ってるんですけどね。いや、可愛いので嘘偽りない自分の気持ちですよ。Aku tahu tapi ini kategori macam mana? Sebab lelaki tu tengok normal lah. Tapi boleh dikatakan kategori masalah mental juga kan. Ha, tengok ayak tu dia siap tuang dua gelas. Ha, lepas tu macam mana? Ha, dia dah minum habis. Ayak tu tak habis-habis. Dia tak terasa macam, weh bangang gila aku. Bukan takat dekat Jepun tau. Dekat US dah banyak lah benda-benda pelik macam ni lah. Kahwin dengan patung, kahwin dengan tiang elektrik. Kau banyak lah isu-isu yang memang pelik gila lah. Isu yang macam tak logik lah ha, tapi zaman lo ni dah ada. Ha, bayang tau, kahwin dengan isteri rokok. Lepas tu aku teringat muka dia masa dia angkat gelas minum mayat teh tu lah. Oh, dia senyum macam oi, macam ada manusia depan dia. Kalau aku lah duduk tempat dia, aku rasa lama-lama aku akan perasan apa yang aku buat ni layak kena shoot. Awal-awal mungkin ha, dia boleh sembang-sembang kan dengan patung tu kan. Tapi bila lama-lama apa yang dia cakap, patung tu tak reply pun sepatah pun tak, mesti akan rasa macam oi, betul ke aku buat kan. Dia tak balas pun. Aku cakap sorang-sorang dah 4 tahun aku duk cakap sorang-sorang kan. Kalau kawan tu jenis yang kesunyian lah, ha, letak piah 40,000 patung pun dia tetap rasa kesunyian lah. Sebab benar tak ada jiwa kot. ミクさん可愛いね、可愛いなっていうふうにいつも言ってるんですけどね。いや可愛いので嘘偽りない自分の気持ちですよ、食事は食べられない、はい、会話は返ってこない、はい、寂しいなって思ったりは、まあ、それはまあしますね。でもなんていうか、もちろん帰ってきた方がいい、嬉しいは嬉しいんですけど、はい、まあ、それはそう頭の中で想像してやってます。Dia pun kata macam tu lah. Kadang-kadang terasa sunyi juga ha, walaupun patung tu duduk sini. Bayang lagi 4-5 tahun. Tak payah 4-5 tahun lah kan. Bagi kat dia dalam 6 bulan lah. Lama-lama dia mesti, oi tak boleh jadi lah. Dia ibarat dia mesej seorang awet, awet tu tak reply lah. Rasa dia ibarat macam tu lah. Duk cakap. Tak dapat. Tanya nak pergi mana? Tak tahu juga. Tanya pula hari ni nak pakai baju warna apa? Tak tahu juga. Hari ni nak makan apa? Tak tahu juga. Tapi aku harap lah satu hari nanti kan, dia duduk semang-semang dengan bini dia ni kan. Cakap. Tanya. Tiba-tiba bini dia patung ni reply. Aku rasa memang lari bercamuk. Eh tipu lah, dia rasa lebih bahagia ke apa ke duk. Patung tu cakap lah dia mesti bercamuk lah. Terus insaf. Tak mahu kahwin lah dengan Miku Chan. こんなデータもあります。ゲームやアニメの登場人物に恋愛感情を持つと答えた大学生は男子で 14.4%、 女子は 17.1% いました。おい、ギラ。今日、dalam keseluruhan total penduduk Jepun tu, dalam 14% lelaki. Lepas tu dalam 17% perempuan yang jatuh cinta dekat anime. Tinggi tu bila dia cecah belah-belah ni, kau tinggi lah. Selalunya puak-puak yang agak pelik ni dalam 1% lah. Paling kuat pun 5% lah daripada total seluruh penduduk Jepun tu lah. Tapi dah cecah belah-belah tau. Lepas tu perempuan pun ada. Ui gila, pelik kot kan. Ha, bayang kita tengah duk makan kan dekat McD. Lepas tu kita ada nampak awet cun gila kan, ya. Duk makan sorang-sorang tau. Dengan berani pi dekat dia, ejah, tanya nama apa, minta nombor. Tiba-tiba perempuan tu cakap, saya dah ada lelaki, dah ada suami. Padahal dekat rumah dia tu ni patung anime. Kau makin kecil lah peluang untuk dapatkan wanita dekat Jepun. Dah semua kahwin dengan kartun. Oh, macam rap. Oh.
男子で 14.4%、女子は 17.1% いました。私の妻の初音ミクさんです。近藤さんって有名な方がいらっしゃるんですけど、やっぱり洗礼がありましたんでね、初音ミクさんと結婚してもいいんだと。ロイさんも去年初音ミクと結婚しました。実はロイさん結婚歴があり、2人の子供もいます。離婚する前に、まあ初音ミクさん好きになってというのはありましたけど、で別にあの初音ミクさんが原因で離婚したわけじゃないですけども、dua orang yang berbeza kahwin dengan Miku, dia sepatutnya kena bertumbuk berabut siapa dapat ah, ni dok boleh duduk tagak gamak. Uish, masalahnya lelaki yang kedua ni, ui, dah berumur kan, eh, dah tua, nampak dah tua kan, bukannya sekolah menengah. Lepas tu dah pernah kahwin dengan manusia, tak jalan. Dia cakap sebelum dia cerai tu pun dia dah start jatuh cinta dekat Miku ni. Kalau dah sampai 14%, 17% orang yang kahwin dengan anime, orang yang jatuh cinta dengan anime, dengan watak bangang ni, mungkin mereka dah boleh buat satu komuniti lah. Buat grup WhatsApp, grup Telegram, buat grup kat Facebook. Kalau ada masalah rumah tangga kan, dengan watak-watak yang mereka kahwin tu, luahkan dalam grup WhatsApp. Hai kawan-kawan, hari ni aku ada masalah Miku, dia tak mau cakap dengan aku. Aku rasa macam dia merajuk tu. Dah 3 tahun lah. Ha, aku cakap-cakap dia tak cakap langsung tu. Oi, pelik gila. Tapi tu lah macam aku cakap tadi lah. Kira okey lagi lah daripada US. Ha, US kahwin dengan batang kayu, kahwin dengan apa, lampu pendar floor. Pelik betul ya manusia lah. Jitsuwa Roy-san, kekkon leki ga ari, 2 人の子供もいます. Oi, gila tadi aku tak nampak tau. Encik Loy tu. Loy tu dah kahwin lah. Aku tak perasan tadi yang dia dah ada 2 anak. Bayang kan. Ha, anak-anak dia waktu kecil tak apa kan. Anak-anak syok lah. Ada patung, katun lah. Nampak macam keluarga yang bahagia lah. Dengan mak tiri dia pun lah. Tak bayang anak-anak dah besar. Bila besar dia tengok, oi, ni bukan patung untuk kami lah. Ni bini kedua pak aku ni. Oi, gila. Kena anak jantan pula lah. Memang keluar rumah awal lah. Belah daripada itu. Orang tanya pasal apa hang tak duduk dengan mak pok hang. Pok aku bercinta dengan anime. Memang tak aku nak duduk sekali. Loi betul pok dia lah. Ma, Hatsune Miku san suki natte. Tu no arimashita kedo. De, betul ni ano, Hatsune Miku san ga geyin de rikon shita wake janai desu kedo mo. Jitsu watashi zushin ha mo 10 nen gurai mae kara, ningen josei wa chotto mo reinai wa taishou ja nakunatte tan desu ne. コドーク様とご結婚されてて、はいはい、何かあの、はい、違いってあります？違いですか。あの実は大きい違いないんですよね。私も含めてほとんどのあのフィクトセクシャルは実際にあの前にアクナバギタオアパディオプベザアンカウィンガマヌシオテガンカウィンガンパトゥンプベザアンヨドゥルビニディオスコブレティアンバリアドレワブレティアンバリマブブレティアンナクロアマンボリンブレティアンエサプオコロアオモモブレティアンチャラセテルパトゥアソソニカウィンガンパトゥンパピラポボンエサプバトゥアラオモビニタブレティアンダパチロエニダトゥアマセロドゥルムノモドタもう kahwin dengan patung dah tua barulah nak bebas. Sengaja gain dari kuasa ke jangan ですけども実は私自身はもう10年ぐらい前から人間女性はちょっともう恋愛対象じゃなくなってたんですね。コドーク様、はいはい、とご結婚されてて、はい、何かあの、はい、違いってあります？違いですか。あの実は大きい違いないんですよね。私も含めてほとんどのあのフィクトセクシャルは実際にあの脳内で会話できちゃうんですよね。まあ自分が都合のいいような、まあ好きよみたいなことだけじゃなくて、まあ すねることもありますし、まあちょっと軽く怒ったりとかいうこともあるんで。Oi, kalau aku jadi wartawan yang interview dia, memang aku tanya banyak lah. Kadang kata, kadang-kadang Miku merajuk, ha, bini dia merajuk, marah. Memang aku tanya lah, macam mana nak detect kemarahan, kemerajukan Miku, bini encik. Ha, aku tanya soalan sampai dia terbelik, ha, sampai dia, oi, aku buat benda bangang ni.楽しみだね、メイク。
はい、すいません、お待たせしました。こちらがシーザーサラダですね。Mantap makanan nampak ada patung. Ui, cekok patung tu. Sak. Nak tengok dia nak buat apa. Kan kalau buat macam tu, nak tengok dia trigger dengan benda tu tahap mana. Kalau kata bini dia orang lah, buat macam tu, ui, memang marah lah. Memang dia belasah aku lah. Tapi bini dia patung, ha, buat macam tu, apa dia nak buat? Dengan nak keluar date, nak pi kedai makan, kena bawa kerusi roda. Loi, loi, hati kau memang pelik. Takmas. そうですね、2名分頼みます、はい、なぜ、まあ普通に2名ですからtu lah macam aku cakap tadi lah, kalau aku jadi interviewer tu kan, aku akan tanya lah, pasal apa order 2 orang ni patung, Encik Loy seorang je orang ni patung. Tapi tu lah, mereka mungkin mereka buat apa yang mereka rasa bahagia lah kan. Aku harap Malaysia tak sampai tahap ni lah. Nak kahwin dengan torchlight, weh kacau palo. So tu lah, siapa-siapa yang peminat-peminat anime tegar, berdoa lah banyak-banyak. Jangan dijodohkan dengan watak anime. So aku rasa takat tu lah untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So let's get it gang. Silap, tak ada apa-apa lah kot. Gerak lu.